Rumah klasik tradisional ala Jepang. Masuk ruangan, ada genggam. Ini genggam. Selalu ada genggam. Ada tong sampah, pakai sendal, buat naruh sendal. Nah, kita masuk ke ruangannya. Ini kamar tidurnya. Ada futon, alasnya pakai tatami. Ini buat gantungan piyama. Ada hangernya. Jendelanya seperti ini. Lalu geser pintu. Kebanyakan digeser. Ini ada ami, ada jarinya biar serangga tidak masuk ke dalam ruangan. Oke, kita tutup lagi. Nyaman ya teman-teman. Ini ada meja. Ini di sebelah biasanya ada ruangan buat geser-geser, itu buat tempat naruh putong biasanya. Lihat TV-nya, klasik banget. Ini juga sama, ada ruangan kan buat baju bisa. Ada telepon di bawah, kalender. Pakai aircon banget ruangan, bisa pendingin ruangan juga bisa. Atapnya model seperti ini ya. Biasa. Keramik juga ada. Kita ke ruang. Makanya seperti ini. Selalu pintunya geser. Alasnya pakai bantal persegi. Depan ada hiasan pojok televisi. Sudut, empat sudut ada meja buat satu orang satu meja. Tuh lihat. Meja buat naruh jendelanya selalu seperti itu. Meja di sudut pojok kiri kanan depan belakang selalu ada meja. Ini ada empat, ada TV, ada juga. Ini hiasannya seperti ini. Ada hiasan boneka. Modelnya tiangnya kayu. Lukisan klasik. Ada lukisan ikan koi. Lukisan
lukisan, gambar, pemandangan. Jendelanya klasik banget, unik, penghangat, ada fan juga, ada termos pojok buat naro-naro. Ruangan jadi terlihat luas, bawahnya pakai tatami. Lihat bantalnya, tatami rapih, selalu di bawah duduknya. Ada tempat makan, ruangan cukup luas. Makan, buat makan bersama ini, kumpul juga bagus buat kumpul-kumpul. Satu ruangan muat sekitar 10 orang muat. Ini menu menu khas ini, sashimi, nama tamago, ada buahnya, ada kimchi juga. Oke, sekian, terima kasih, see you.